Untuk infeksi gusi atau gusi radang, yang pertama gusi radang itu biasanya diakibatkan dari gingivitis atau penumpukannya plak. Nah, sehingga yang akan terjadi nanti akan mengakibatkan bisa infeksi, sehingga infeksi itu bisa akan mengakibatkan penyusutan pada gusi. Oleh karena itu, gusi yang infeksi atau yang diakibatkan radang itu biasanya faktor-faktornya adalah yang pertama, dia kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, atau dia gosok giginya kurang benar dengan tekniknya yang salah. Yang kedua, ada yang bisa diakibatkan dari hormon menstruasi atau ibu hamil, sehingga bisa mengakibatkan gusi-gusi atau radang yang ada di gigi Anda atau gusi Anda bisa mudah berdarah.